Ini 8 ekor dalam 70 liter. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, di sini saya akan mereview kolam ini ya. Ini adalah kolam gurame dan kemarin habis saya kuras ya, minggu lalu saya kuras, dan ini ternyata sekarang itu udah terlalu penuh ya. Ember ini 70 liter diisi 15 ekor. Sekarang guramenya udah 3 jarian, ini udah penuh. Dan ini solusinya adalah akan saya bagi dua ya. Kan saya jadikan dua ember, embernya udah tak siapkan ya. Oke, kita lihat embernya seperti apa ya. Kita lihat dulu. Oke, tadi saya habis membeli ember, ini lebih pendek, tetapi kelihatannya ini embernya bagus ya. Ini harganya pun murah, cuman 38.000 ini di sini. Ini kapasitasnya sama 70 liter ya. Ini mana ya? Ini tulisannya 70 liter ya. Ya, ini 70 liter. Dan ini akan saya gunakan untuk memindahkan gurame yang tadi ya, yang udah 3 jari tadi. Di situ di ember pertama itu dulu 2 jari, sekarang udah 3 jari, itu umurnya udah 40 hari. Dari tebar dulu ya. Oke, segera akan saya laksanakan untuk pengisian air dan proses berikutnya ya. Oke, dan embernya udah saya posisikan di situ ya, posisinya ada di sebelah sini. Ini kan tempatnya juga masih terbuka, di atasnya juga bisa terkena sinar matahari langsung ya. Kita lihat ini di atasnya seperti itu. Karena ember gurame itu posisinya harus terbuka seperti itu ya, nggak bisa terlalu terlalu rimbun ya, seperti itu. Oke, segera saya isi air dulu. Dan ini udah saya kuras, ini akan saya ambil lagi guramenya. Sekarang ukurannya udah 3 jari ya. Kita lihat, ini akan saya bagi dikasih dua tempat yang tadi ya. Kita lihat, ini udah 3 jarian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Oke, tapi sebelum kita tebar lagi, ini saya selalu menggunakan EM4 yang untuk tambak. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas air di kolam atau di tambak ataupun di ember ini ya. Pemakaiannya cukup segini aja, 10 sampai 25 mililiter. Oke, ikan akan segera saya tebar di sini ya, hati-hati. Ini 8 ekor dalam 70 liter. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. 6, 7, 8 ya. 8 ekor di sini. Ini jangan langsung dikasih makan ya. Ini kalau mau dikasih makan itu pakai daun aja seperti ini. Ini adalah daun singkong. Jadi jangan dikasih makan pelet. Itu cuman itu aja. Selama paling tidak 2 sampai 3 jam seperti itu ya. Oke, sedikit saya akan menambahkan beberapa pengalaman saya untuk di dalam budik gambar sini ya. Ini saya di sini sudah mencoba ada 3 jenis ikan. Pertama lele, terus gurame, dan yang satunya itu nila. Oke, ini untuk gurame ya, khususnya di sini untuk gurame. Gurame itu sangat
harus ekstra perawatannya ya untuk air terutama. Jadi kita kalau mau memelihara ikan itu harus bisa memelihara airnya juga, yang penting itu. Jadi air itu jangan sampai kotor, itu udah kita ganti. Untuk gantinya itu relatif ya, tergantung kondisi airnya itu udah nggak bagus, itu langsung kita ganti. Jadi lebih cenderung untuk airnya bersih kalau gurame itu, nggak seperti lele ya, seperti itu. Untuk yang kedua adalah embernya harus kita memilih ember yang bagus ya, seperti ini, hitam seperti ini. Untuk di sini udah lumayan bagus. Sebab apa? Gurame itu umurnya agak lama ya. Kalau di sini menurut pengalaman saya itu cenderung kita panen itu berbeda dengan gurame yang ada di kolam terpal, kolam tanah ataupun di kolam beton ya. Ini lebih pendek karena di sini saya akan cuman sampai 5 bulan saja, dan dengan tujuan akhir nanti cuman 3 on ya. Nggak bisa kalau 1 kilo itu, saya kira sulit sekali. Terus terang gurame itu kalau di ember itu kalau mau bobot lebih dari setengah kilo itu sangat sulit ya. Bisa tapi sangat sulit sekali. Karena kita tahu tempatnya juga terbatas seperti ini, dan ini cuma sampai 5 bulan saja, dan bobotnya nanti hanya sekitar 3 on saja ya. Seperti itu. Berbeda dengan di kolam yang normal ya. Kayak gitu ya. Oke, untuk berikutnya itu gurame itu nggak bisa dipelihara di tempat yang tertutup, misalnya di teras ataupun di dalam rumah. Itu karena gurame itu memerlukan suhu antara 24 sampai 28 ya, estimasi seperti itu. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau kurang itu pasti nanti ada masalah, entah itu jamur atau bakteri yang lain. Kalau terlalu tinggi suhunya itu juga akan terjadi masalah, itu akan cenderung nggak kuat dan mati, seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah kita memilih tanaman. Kalau kita ingin menanam di atasnya ini, itu nggak bisa tanaman yang rimbun ya. Kalau di sini pengalaman saya hanya menggunakan tanaman bawang merah itu karena daunnya nggak terlalu rimbun, cuman di atas saja. Misalnya kita menggunakan kangkung itu bisa, akan tetapi jumlahnya dikurangi ya, jangan banyak-banyak. Mungkin di sini cuman kita bisa kasih 4 atau 5 net pot aja. Nanti bisa kita gunakan untuk kangkung biar nggak rimbun. Kalau rimbun kan sinar matahari nggak bisa langsung masuk. Oke, yang berikutnya adalah menurut saya gurame itu, kalau di sini saya mencoba tidak menggunakan air yang mengalir, memang sengaja. Nanti akan saya juga mencoba gurame yang dengan air mengalir itu bedanya apa, seperti itu ya. Karena apa? Untuk gurame itu habitat aslinya kita ketahui adalah di rawa, dan di rawa itu cuman tempat terbuka, dan unsur udara, unsur suhu dan pH itu udah cukup. Jadi sini kan cuman menirukan, istilahnya cuman menirukan di rawa aja, nggak ada air yang mengalir seperti itu ya, menurut pengalaman saya di sini. Jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman ya, gurame itu menurut pengalaman saya di sini itu tidak bisa ditebar padat. Kira-kira udah agak padat, kita bagi dua, atau embernya kita besarkan, kita ganti ember yang lebih besar, seperti itu ya kesimpulannya. Karena apa? Kalau kepadatan itu gurame di situ asupan oksigennya akan kurang, dan guramenya enggak cepat gede ya, itu seperti itu.